aduh, hampir guys, aduh. Gede banget guys, aduh. Gue belum bisa gitu loh, trik ke depan langsung tuh guys. Jadi harus latihan dulu ya, aduh. Wah, deg-degan gue main guys, sampai gak bisa ngomong guys, gila. Saking senengnya, akhirnya update baru. Yes, beta. Updatean terbaru game Stumble guys, yang bukan beta. Hey yo guys, what's up semuanya, welcome back to Ruben channel. Dan di video kali ini gue ingin membuat video tentang game Stumble Guys lagi. Dan di sini ada kabar baru buat kalian semua. Hari ini baru saja beberapa jam lalu, jam 12 sekitaran, sudah ada map baru di game Stumble Guys, itu update baru guys. Mana kita sini kita cek di Play Store kalian, mungkin saya sudah update semuanya. Nih, ada apa yang baru, yaitu 21 September dan apa saja. Kalian lihat seperti ini tuh ya. Jadi di sini gua akan langsung saja main temennya, dan akhirnya full rilis dari game Stumble Guys ini sudah rilis ya. Wih, ini sudah bukan beta lagi temennya. Jadi kalau ada beta tuh biasanya ada tulisan di atasnya beta. Cuma di sini kalian lihat tidak ada beta ya. By the way, di sini akun gua ternyata ke logout ya. Coba gua login sebentar ya. Nah, ini dia akun gua guys. Aduh, gua kira bakalan hilang, ya enggak lah. Karena enggak mungkin hilang ya, beda server temennya. Oke. So, let's go. Ini dia yang terbaru guys. Beta. Updatean terbaru game Stumble guys yang bukan beta. Kita cek dulu skin-skin kita yang lama. Wih, ada guys, ada. Wih, banyak skin gua udah guys ya. Wih, legendary gua ternyata banyak teman-teman. Jadi di sini gua akan bisa gacha sepuasnya nanti temannya. Ih, rare gua tinggal dikit, epicnya dikit, legendary dikit. Wah, hampir semua skin gua udah dapatkan nih, kecuali yang common sama uncommon masih banyak temannya ya. Mungkin kita akan jadi PR untuk gacha kedepannya guys ya. Jadi ini temennya beberapa update-annya, dimana sama seperti kemarin skin, lalu ada beberapa yang baru-baru gitu. Kalian bisa cek-cek aja nanti di bawah-bawah gitu. Dan kita akan borong semuanya. Untuk warna juga ada semuanya. Emoticon petuin gua masih ada ya, gua kira hilang guys ya. Oke, kayaknya semuanya masih sama temennya. Jadi di sini update-nya cuma UI, map baru, dan juga beberapa hal lainnya. Dimana di sini kita bisa beli atau gacha gems, ini nonton skin baru guys ya. Toko sama lainnya, turnamen. Di sini sekarang bisa top up yang 3200 per mata ya. Ada satu lagi. Wah, mahal banget tapi ya. Nah, untuk turnamen sama temennya, jadi sudah bisa kita akses. Nanti kita ada turnamen yang biasa guys ya, yang super 1. Moga-moga aja nanti kita bisa bagus mainnya temennya. Wih, ada juga anniversary gininya. Untuk party masih sama juga party temennya, tidak ada yang berbeda ya. So, untuk gacanya nanti aja temen-temen ya. Jadi di sini gua mau bermain gamenya dulu dan mencoba mencari map barunya, itu adalah Jungle Roll. Jadi buat kalian semua jangan lupa update ya, karena nanti abis ini gua akan bermain di versi terbaru ini, di bukan beta lagi. Jadi jangan lupa, kalian bisa juga like dulu videonya, share kalian, subscribe, nyalakan loncengnya tuh nih. Wah, gila sih. Ini benar-benar keren banget dah updatean kali ini. Kayaknya sih baru dikit yang update temen ya, karena tidak ada informasi dari Discord-nya sendiri guys ya. Dan kalian mungkin masih pada ujian semua ya. Jadi setelah kalian menonton ini video, silahkan update ya. Update. Tampilan UI-nya sudah berbeda ya dengan versi baru. Gua nggak tahu nih apakah ada perbedaan dengan yang kemarin-kemarin dengan yang sekarang guys ya, di betanya. Kayaknya kemarin-kemarin tuh kan yang mapnya tidak keluar guys ya. Jadi nanti mapnya ini yang lainnya tuh akan keluar juga temennya. Tapi tunggu waktunya ya. By the way, sini gua main di server Asia, semoga aja sinyalnya nggak nge-lag. Wih, shortcut-shortcutnya masih ada semua temen-temen ya. Wih, gila. Dan nama gua masih merah temen ya. Iya, akhirnya bisa mencoba nama merah di versi asli guys ya. Kemarin di beta banyak kali nanya, "Kak, kok akunnya yang hilang yang Pak Ijo? Kok hilang yang Pak Ijo?" Iya, hilang guys, bukan hilang ya. Karena itu beda server guys. Server beta itu tidak akan bisa jadi satu dengan server yang biasa gitu temennya. Yes, ini dia guys ya. Wih, mantap. Gua seneng nih guys ya. Akhirnya update baru guys. Ronde berakhir ya. Wih, masih sama ya tampilannya, UI-nya bener-bener fresh banget, lobby, shop, dan lain-lainnya ya. Ternyata playernya sudah banyak temennya, jadi kayaknya mereka sudah tahu ada update semua ya. Wih, tampilan gininya ya, apa namanya tuh, pilih-pilih mapnya. Waduh, langsung dapat map ini ya awal-awal guys ya. Aduh, kenapa ya? Semoga aja dapat map yang baru guys ya. Gue pengen nyoba map barunya nih, by the way guys. Kalau nggak dapat map barunya, mohon maaf guys ya. Aduh, padahal pengen nyoba gitu. Sebab tau ada perubahan lainnya, ada map barunya. Udah kangen, lonjok nih.
Aduh, wah delay nonjok gua guys. Waduh, waduh, nonjok gua delay guys. Kayaknya ini gua harus mengganti server lagi guys ya. Asia kayaknya tidak terlalu bagus masih. Masih ngelag-ngelag gaming ya, aduh. Ih, keren banget guys update-nya, akhirnya full release keluar ya. Rilis keluar nih, enak banget dah. Yes. Kemenangan ya. Let's go saja guys, ini dia final kita ya, apakah bisa menang ya. Duh, gile, keren banget dah, akhirnya full release, bisa turnamen anniversary baru, dan nanti mungkin saja gua buat turnamen map baru only guys. Saya setuju nggak temennya? Wah, gile. Kini kita cuma 3 pertandingan aja guys ya, nggak ada banyak guys ya. Please map baru please. Ah, Super Slaydo Gaming. Ini kalau udah gini kayaknya susah cari map barunya guys ya. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa guys ya. Aduh, hampir guys, aduh. Geri banget guys, aduh. Gua belum bisa gitu loh trik ke depan langsung gitu guys. Jadi harus latihan dulu ya, aduh. Wah, deg-degan gua main guys sampai nggak bisa ngomong guys, gila. Saking senengnya akhirnya update baru, deg-degan banget coy. Wah, parah, gile. Akhirnya yang gua tunggu-tunggu guys. Wah, ngelag gua guys, kayaknya gua ganti ke India dulu temennya. Jadi server Asia kayaknya masih ngelag sih, nggak tahu juga ya. Apakah kalian ngelag tongak ya? Atau masih sama ya? Oke lah. Apalagi ini Om juga lagi main. Woi, Pak Ijo memenangkan the tandingan. Yes. Update terbaru ya, GG Gaming banget ya. Wah, akhirnya ini dia yang gua tunggu-tunggu guys, sama UI-nya semuanya. Sayang sekali ini udah lengkap semua, dan mungkin nanti kita bisa gacha tentunya. Asik, let's go. Kita akan main lagi ya. Oh, floor flip, ini dia map yang kalian kangen-kangenin temennya, karena di beta kemarin tidak ada floor flip ya. Ini dia floor flip kematian temennya. Wih, gila nggak nih, apakah ada yang berbeda dengan floor flip? Kayaknya masih sama ya wajah prosot tadi. Sini loncatnya masih berbeda ya dengan beta ya, loncat di sini kayaknya agak lebih jauh pada beta ya, atau juga sih, moga aja beneran ya. Enak banget nih mencoba nih. Waduh, langsung masuk konten nih guys orang-orangnya guys. Woi, asik lah. Jadi joss banget. Wih, langsung ditonyok bocil gua guys. Oh, parah lah bocil guys. Gile guys, bocil ya. Wah, musuhnya jago-jago semua ternyata ya, sudah mencoba beta semua guys. Wah, bocilnya bocil kematian semua, langsung guys dipeluk-peluk gua guys. Emang parah nih bocil, yang apalah kalau kalah. Ih, parah bocilnya guys. Gile guys. Tonyok mulu mah bocil aja. Ih, enggak naik gue mau bocil kematian. Eh, gua ngelak loh, asem lah. Musuhnya ngebling-ngebling. Floor flip, aku kangen floor flip. Yeay. Masih sedikit yang punya skin baru guys ya, mungkin para bot-bot doang guys ya. Jadi mungkin ya di next video kita bisa buat konten gacha tuh, gacha semua skin baru di full version guys ya. Wah, keren kayaknya tuh ya. By the way, ini masih hunting map barunya loh. Mana nih map barunya nih? Berkangen gue nih nemu map barunya nih. Iya, Fernando juga nggak ada kemarin ya. Apakah inilah parah sih finalnya? Berapa map kemarin nggak ada di versi beta? Fernando nggak ada, Faras nggak ada, Spacers nggak ada. Wow, ternyata timingnya berbeda guys, yang bagian gininya ya, tidak sama seperti sebelumnya guys. Waduh, berbahaya nih guys. Apakah kita bisa lewat bawah lagi nih? Ntar beda timing lagi nih bawah nih. Nantilah lihat pro player lumayan ya. Kita lewat atas aja dulu, karena biar main aman gitu ya. Aduh, semoga coba aja nih final tadi ya. Jadi shock semua tuh orang depan tuh pada pentang-pentong semua ya. Waduh, gile. Dan di sini langsung final saja. Dan sementara sih belum ada bug-bug langsung yang aneh-aneh ya. Mungkin cuma IndiHome gua aja nih main-main, ataupun sinyal kalian juga main-main di Asia nggak tahu juga ya, karena di sini gua lumayan aman sih guys ya. Jadi dapat ngelag-ngelag sementara, but overall it's okay ya. Okay, final gaming buddy temennya. Waduh, dapat map baru kagak nih ya? Kalau nggak dapat map baru ya mohon maaf temen ya. Jadi mau gimana lagi guys ya, mencobanya guys ya. Aduh, biar cepet ke upload aja nih videonya nih. Please map baru please, walaupun kalah nggak apa-apa lah. Musuhnya gue jago guys, gile guys, sudah banyak yang main ternyata ya. Gue kira bocil ulangan semua guys, ternyata bocil sudah bermain gamenya gitu loh. Wah, parah sih bocil. Eh, ngocok mapnya lempet dah. Wah, super slide lagi bro. Gile ya gamenya guys, kasih super slide lagi kita guys. Okay. Aduh, gua jatuh. Oh no, gua jatuh guys, gara-gara terbodi bocil coy. No, bocil body guys.
No. Tidak, wah kalah dah guys. Padahal pengen menang, bocil body coy. Udahlah teman-teman ya, mau gimana lagi teman-teman ya. Udahlah tadi udah menang sekali juga kan, enggak apa-apa teman-teman. Ya. Ih, ngebling-ngebling gininya lo. Oh, mama pentong lo ya. Wah. Langsung dua kali kemenangan. Masih kok nganet-nganet gitu ya gininya ya. Coba kita ganti ke India sekarang tuh nih ya. Itu baling-baling space super slide-nya kayak agak patah-patah gitu. Atau emang patah-patah atau gimana ya. Oke guys, ini dia match terakhir kita ya. Dan susah banget menemukan map terbaru itu loh. Map apa namanya tuh, Jungle Roll nih ya. Waduh, kutu kumpret lah map Jungle Roll ya. Tidak bertemu-bertemu semua guys ya. Waduh, menggila gaming nih guys ya. Waduh, tadi gua sempat nyoba server India dan aman-aman saja guys ya. Malah dapat tim map tadi guys ya. Ngeselin banget gua dah ya. Ganti lagi ke Asia ya. Soalnya nih gua speedrun banget nih rekamnya guys. Sudah jam 12 nih, gua harus upload videonya nih sebentar lagi jam 1 ya. Jadi setelah kita upload videonya, habis itu kita live streaming sebentar lagi temen ya. Aduh, mana sih jalan bener nih. Aduh, bocil tonjok udah banyak sekali menyerang guys. Wah, tonjokan gua ternyata maut banget nih. Mentalnya jauh banget guys. Wah, gile. Tonjokan maut temen ya. Aduh, kemana nih guys? Lurus guys. Lurus guys. Yeay. Lah, gak tau lah dapet map baru tuh kagak ya. Jadi pokoknya updatean kali ini yang paling gini banget yaitu adalah map barunya, yaitu Jungle Roll. UI-nya diperbarui semua dari lobby sampai ke semua-semuanya, lalu juga 15 skin baru dan beberapa perubahan-perubahan timing di beberapa map guys, seperti di tadi dapat Over and Under, lalu dapat di Lost Temple ya. Jadi tinggal di berapa map doang nih, seperti Lavaras nih gua belum tahu karena Lavaras kan banyak banget dengan trik-triknya gunung itu, apakah masih sama atau tidak ya. Waduh, bombardment temen. Jadi font-fontnya juga diperbarui gitu temen ya, dan benar-benar jadi lebih bagus gitu. Jadi selanjutnya kita tunggu saja untuk versi Steam-nya temen. Jadi versi Steam-nya satu lagi yang akan segera rilis mungkin guys ya. Kalau segera rilis nanti gua akan infokan untuk kalian semua guys ya. Karena versi Steam tuh lumayan menyita gini gua guys ya. Ingin gua guys ya, apakah bagus atau tidak nanti sistemnya. Nih bocil pluk-pluk mulu dah pagi-pagi ya. Paling gua guys. Oke, final gaming ya, kayaknya nggak dapet map baru temennya. But ya mau gimana lagi, kita akan terus aja videonya karena udah lihat juga berapa dan sekian tentang map baru di versi beta kemarin. Jadi kalian lihat aja di sini sudah ada map barunya. Itu sebelah kanan, kenapa nggak itu dikeluarkan? Susah nih nemu map barunya nih. Kenapa di versi beta gampang, di sini susah ya? Aneh sekali dah. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Aduh, ya udahlah teman-teman ya, mau gimana lagi teman-teman ya, kita nggak usah pakai map baru aja dulu, kita akan memenangkan pertandingan dulu ya. Oke, wah parah nih, musuhnya jago-jago guys, musuhnya jago-jago. Aduh, ditolak bocil gua, asem lah bocil kematian, nonjok-nonjok guys. Amam tuh bocil kena gitu kan ya. Tuh bocil ya, nggak kena naik dia. Aduh, iya yeah, iya yeah, bro, halo bro. Halo bro, halo. Dudul lah tuh orang. Yeah. Jadi 3 kali kemenangan guys berturut-turut ya. Versi beta, versi full versionnya sudah rilis 0.30. Jadi gua akan speedrun upload nih video guys ya. Semoga saja bisa seru banget dan sekalian bisa segera update dan kita bisa mabar bersama. Jadi map baru Jungle Roll ya, kalian bisa lihat nanti gameplaynya di live streaming. Pokoknya di sini update-nya itu bisa gacha, bisa dapat skin gratis unlimited, cuma 15 aja per hari dan lain-lainnya guys ya. Dan di sini turnamen udah bisa akses dan ranking ya, ranking juga kita bisa cek teman-teman, teman-teman ya. Wih, gila banget sih. Oke, okay? Thank you semuanya sekali lagi teman-teman semua. Sampai jumpa di next video ya. Bye-bye.